Ini jangan ditiru nih, terlalu deket jaraknya ya, karena nggak ada lahan lagi, babe. Nah ini sempet apa ya, 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ini sempet rontok lah, rontok nung kayak gini nih, ya rontok ke, apa ya, kena hama, dan sekarang udah mulai hijau royo-royo lagi nih, dan alhamdulillah udah banyak lagi nih ya tuh. Yang ini juga sama tuh, ini kan bekas rontokan ini. Ternyata lebih banyak buahnya lagi. Nih tuh kan bekasnya tuh. Tapi mungkin ini 2 kali tumbuh ya. Maksudnya 2 kali. Yang pertama kan udah pernah babi panen. Ini yang kedua mungkin habis ini udah nggak produktif lagi. Nih kayak gini nih, sempet kayak gini. Ini karena jaraknya juga terlalu deket, ya mau gimana lagi, babe nggak ada lahan lagi ya, cuman dikit, beda sama di kampung. Tapi kayak gini aja udah seneng babe. Tuh, ini cabe hijau keriting tuh banyak. Tuh, ini juga terlalu deket jaraknya, nggak ada lahan lagi, susah. Ini babe sengaja cabe semua karena babe kan penggemar cabe, suka bikin sambel ya, atau buat persediaan masak mie rebus sama gorengan. Punya cabe sendiri. Ini daun bawang nih sama apa nih, melon ya, sisa-sisaan ini. Oke, ini tambahan aja. Masih ada di samping sebenarnya ya, khusus tanaman cabai juga.